Lah, kok enteng ya? Sudah paham belum? Sudah jelas kan aku menjelaskannya? Apa kurang jelas? Kalau kurang jelas, kalian di Denpasar langsung ke sini, meluncur, ya. Nggak usah banyak pikir. Okay, let's go. Motor listrik nggak ada suaranya, guys, ya. Nih, kali ini kalian mau tak kasih info mengenai motor Esigo 3. Esigo terbaru yang bodinya montok, semontok saya. Warna merah menyala, ya. Mantap. Oke, ayo mendekat, guys. Nah, ini adalah Esigo 3. Nah, produk ini sudah ada di Volta Auto, ya. Kalian yang ada di Denpasar bisa langsung ke Volta Auto, ya. Ini spesifikasi dari Esigo 3, ya. Esigo 3 ini dibekali dinamo yang lumayan gede, ya. Nah, Esigo 3 Sport warna merah. Baterai 64 volt 27 ampere. Ini baterainya di sini, ya. Tak bukain. Nih baterainya di sini. Di dalam sini. Nah, ini adalah adaptornya. Nih. Adaptor dari Esigo 3 tak keluarin. Kalian biar paham. Baterainya ada di dalam sini, guys. Baterainya lithium, ya. Baterai lithium. Nah, untuk baterainya sendiri, ya, ini dari pabrikan dibawain satu baterai. Itu MCB-nya kok dua, Bang? Ya. Ini untuk persiapan jika kalian menambah baterai. Jadi Esigo 3 menyiapi space, tempat untuk tambah baterai. Jadi kalau baterai satu ini jarak tempuhnya 60, kalau dua bisa 120 lebih. Nah, jadi jarak tempuhnya seperti itu, ya. Jadi tambah baterai, tambah sendiri kalau baterainya, ya. Kalau membeli unit ini juga cuman dapat satu baterai. Untuk kecepatan sendiri ini bisa 55 km per jam. Esigo 3 nih. Esigo 3 Sport. Ya. Nah, untuk jarak tempuhnya sudah tak info, ya. Sekarang bebannya. Beban ini ya antara 100, bisa muat 180 sampai 200 lah, besar nih. Soalnya Golden Tootle itu aja bisa sampai 200 kg muatnya, ya. Nah, untuk ban sendiri yaitu memakai ban ini, tak kasih lihat yang depan biar jelas. Bannya pakai 9080 12 ring 12. Nah, ini untuk peleknya jari-jari. Ya udah, mantep ini. Terus untuk remnya sendiri cakram depan belakang. Nih, depan, ya. Cakram belakang juga cakram. Ini bannya tubeless. Untuk dinamo 1500 ini ternyata. Untuk dinamonya 1500. Rem cakram, lampu kumisnya ini sudah LED. Kumisnya LED, cuman lampu di dalam itu masih bola biasa, ya, bola lampu biasa. Jadi ya agak merah. Sorote rek, sorote abang rek, abang kuning, ya. Dan ini di atas tak kasih info. Seperti biasa, kalau ini sudah seperti motor, ya, nggak pakai nggak pakai yang kayak HP itu, ya. Ini dilengkapi dengan autopilot atau cruise control. Nih,
Ya enak ngomongnya kan autopilot. Ini speed biasa 3. Nih, ada pir, apa? P, parkir. Nah, ini cara mengaktifkannya ya di rem. Nah, kalau di rem aja langsung aktif, ready, sudah bisa jalan. Seperti biasa, ini lampu jarak jauh dekat. Ini weser kanan kiri. Ini klakson. Ini cruise control. Ini lampu, ya dimatiin lampunya, tak matiin. Tapi lampunya terang deh, loh. Loh. Loh ya. Terang enggak? Terang. Ini besernya di sini. Klakson. Weser kiri. Ini lampu. Nah, itu. Jadi kumisnya udah LED, ternyata matanya masih merah. Matanya masih merah, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting jarak jauh. Jaraknya sudah jauh. Dan bodinya ini sungguh-sungguh kuat ini ya. Bodinya sungguh kuat, menarik. Spot depan lebar. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, ini Exigo 3 ini Exigo 3 ini sudah bersamsat, alias sudah bisa menggunakan nomor, dan nomor rangkanya di sini. Tak kasih lihat. Nih, itu nomor rangka. Jadi nomor rangkanya sudah ready ya. Siapa tahu nanti kalian yang mau nyari Exigo 3 sudah tidak usah bingung lagi mengenai surat menyuratnya karena sudah lengkap. Kita kembaliin dulu. Nah, untuk pengecasan sendiri ya pada umumnya saja ya. Ini sekitar 5 sampai 6 jam satu baterai. Tapi kalau pakai dua baterai kan ya lumayan ya. Pakai stok. Jadi yang satu dipakai, satu dicas. Nah, itu namanya sudah sama dengan restart. Merestart baterai seperti itu aja. Ya. Nih. Dinamonya ini 1500 pakai Exigo Big. Langsung dinamonya sendiri, dan ini nomor. Nah, ini sama dengan ini nomor mesin. Jadi nomor yang di STN yang dicantumkan ini nomor mesin, nomor dinamo. Terus nomor rangkanya yang tadi itu. Ya. Nih. Untuk pembelian ini sendiri, unit ini ada garansi. Garansi kelistrikan, garansi bodi, garansi dinamo, garansi controller, semuanya siap, semuanya ada garansinya. Ini seperti biasa USB. Ini cantolan kalau kalian mau membawa makanan kayak berapa cantolin. Ini tempat air. Jangan sekali-kali naruh HP di situ, lupa ntar ya. Nah, itu ya teman-teman. Wah, ganteng ya. Oh. Exigo 3 Sport. Bisa pakai mejeng ya. Kalau mejeng udah menarik pol. Oh, sekoknya ya. Sekoknya ini sekok biasa, sekok kejut. Depan juga seperti ini, punya Volta 401. Bodinya, aduh. Luar biasa. Dan untuk masalah samsat nggak usah takut mahal ya. Untuk samsatnya murah banget. Nggak sampai 50.000. 50.000 sama beli dawet itu udah ya. Oke, itu ya informasinya. Dari dekat
Semoga kalian paham. Deh, kok enteng ya? Sudah paham belum? Sudah jelas kan aku menjelaskannya? Apa kurang jelas? Kalau kurang jelas, kalian di Denpasar langsung ke sini, meluncur ya. Enggak usah banyak-banyak pikir. Kalau terlalu banyak pikir, ntar keburu diambil orang, akhirnya mau beli motor inden dulu. Ya. Oke, ini Esigo 3 Sport sudah saya jelaskan, semoga kalian paham. Dan sudah ber-STN. Piye-piye? Piye? PKB.